Ini bawang ya, Pak? Iya. Oh, lihat nih teman-teman nih. Saya juga baru dengar ada daun namanya bawang. Sejauh kita tahu ya, Pak, bawang itu ada bawang putih, bawang merah ya. Iya, bawang-bawang dari Kalimantan ya. Oh, ini bawang dari Kalimantan. Iya. Kalau misalkan eh, barang laki-laki loyo itu bisa Pak pakai jamu 40 bahan. Kalau eh, enggak Enggak langsung ini mah oh, lambat iya. gitu. Berarti kalau bisa tapi. Kayak jambe. Uh -uh. ada <laughs> jambe. Ada jambenya juga ya Pak. Ini kalau jambe. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mr. Nazar Channel Mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya Di video kali ini saya sedang berada di lemburnya Pak Oban teman-teman Kampungnya Pak Oban dan akan bertemu dengan beliau Saya mau pesan jamu 40 bahan yang sangat fenomenal dan banyak sekali pemesannya Jamu 40 bahan ini banyak sekali khasiatnya untuk mengobati berbagai penyakit Makanya banyak banget yang pesan Nah Sebelum kita ke Pak Oban untuk melihat dan memesan jamunya, saya mau ngasih kabar nih, ada dua produk kami yang sangat fenomenal dan sangat laku sekali, teman-teman, yaitu yang pertama, minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini adalah ramuan kami yang nomor satu, dan banyak penggunanya tanpa efek samping herbal dan penjualannya bukan hanya di Indonesia saja tapi luar negeri juga nah hasilnya ini untuk menambah ukuran teman-teman ukuran batangnya laki-laki yang tadinya mini menjadi maxi yang tadinya kecil menjadi besar atau big teman-teman dan ini sudah banyak yang membuktikan ya paling maksimal itu ada 5 cm kepanjangannya gitu dan di sini juga bukan hanya untuk menambah ukuran menjadi jumbo tapi bisa juga untuk menambah lama berhubungan. Teman-teman yang tadinya sebentar jadi lama, yang tadinya lama makin lama. Ini khasiatnya ada 12 ya. Yang khasiat eh, yang lainnya itu yang tadinya loyo bisa menjadi eh, tegak berdiri paripurna besar gitu ya. Dan juga untuk program hamil juga bisa mengobati eh, apa? semennya laki-laki yang cepat keluar dan banyak banget yang lainnya. Ini E, bisa dikatakan sempurna khasiatnya ya dan untuk cara pemakaiannya teman-teman bisa membaca di sini ada slip biru ada cara pakai untuk menambah ukuran dan juga untuk menambah lama hubungan nah selain daripada minyak OS ajaib saya juga bawa jamu ginseng mas edi nih teman-teman jamu ginseng ini khususnya untuk menambah lama hubungan yang diminum tapi tanpa efek samping dan justru menyehatkan tubuh mau diminum setiap hari juga bisa nah akar-akaran dan bahan-bahannya juga nampak seperti ini ya, sudah dikeringkan dan bisa digunakan setiap saat atau setiap kali mau berhubungan selain daripada untuk eh, khasiat para laki-laki supaya terlihat gagah terhadap istrinya, ada khasiat lain yaitu untuk meningkatkan stamina memperbaiki fungsi hormon Meningkatkan nafsu makan dan menjaga kejernihan mata. Cara bikinnya gampang, bisa direbus, bisa juga diseduh. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman tinggal hubungi saja nomor WA yang tercantum di layar video ini. Atau, teman-teman bisa pesan di toko online, Shopee, Lazada, dan Tokopedia, nama tokonya Mr. Nazar Shop. Bisa juga ditulis dengan minyak oles ajaib atau jamu ginseng. Nah, Jangan sampai pilih ya belinya di toko online Mister Nazar Shop. Oke. Okay. Kalau begitu kita lanjut saja ke Pak Oban untuk memesan jamu-nya. Let's go. Oke, okay, kita langsung aja ke Bapak Oban ya. Nah, ini Pak Obannya lagi jemur ini apa bahan apa kita tanyakan aja. Assalamualaikum Pak Oban. Nah, ini tadi kita udah ketemu ya Pak Oban. Ini tolong dipasang dulu mic-nya. Nah, pas saya datang ternyata Pak Oban lagi gunting apa ya, motong daun sirih sama akar sembung. <laughs> ya kita salam dulu lah, Pak Oban, kumah damang. <laughs> tuh ah, <conyo. laughs> Nah, Pak Oban, kumah damang. Damang, Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi proses apa nih Pak, jamu empat perubahannya nih? Koneng gede, tuh kelopak manggu. Oh, lagi digebur ya Pak? Sirih sama hmm. Bawang apa namanya itulah tidak Oh ini bawang ya Pak Iya Oh lihat nih teman-teman nih Saya juga baru dengar ada daun namanya bawang Sejauh kita tahu ya Pak bawang itu ada bawang putih, bawang merah ya Iya bawang-bawang dari Kalimantan Oh ini bawang dari Kalimantan Bentuknya teman-teman seperti ini ya Jadi kayak berlipat-lipat gitu Iya Daun pandan tapi ada lipatan-lipatannya namanya ini daun bawang ini Pak Oban-nya mau kemana nih? Nah, kita sambil lihat-lihat aja deh di rumahnya Pak Oban ya. Ini ada juga nih. Ini apa nih? Nah, ini daun sirih teman-teman. Daun sirih. Terus ini ada warna ungu. Kelopak manggu. Oh, ya. Cangkang manggu ya, Pak? Iya. Nah, ini manggu. Terus ini jahe nih. Kelihatan nih jahe. Itu koneng. Oh, koneng. Koneng gede. <laughs> Koneng gede atau kunyit besar teman-teman. Nah ini uh, koneng gede, bagus untuk mah ya pak? Iya. Buat timah. Nah ini daun kupu. Iya, ya, tuh. Bawang-bawang. Nah, ya. Oh ini yang dijemur tadi ya pak di sana? Beda. Tapi Dan, ini iya. beda sama. Ini mah Buahnya beti Oh beti, umbinya nih teman-teman Umbi, bawang bawangan atau bawang ya, apa bawang ya? Bawang apa nah, ya. Pokoknya mah bawang aja nah, gitu ya Nah, 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 yang, nah yang, yang tadi dirasa teman-teman Namanya itu bawang ya. apaan itu Yang dijemur itu daunnya Tapi ini termasuk juga Pak sebagai bahan juga? Ya. Oh ini betinya nih warna merah Saya juga baru lihat nih Pak Ini dikasih dari orang jamu juga ini dikasih mm -hmm. Bahannya Hmm, jadi kerjasama ya Pak ya, dengan banyak kenalan ini tanam di sini oh, hmm. Nih, teman-teman lihat nih pohonnya nih. Ini ya Pak. Ya, gitu. ini khasiatnya apa sih Pak yang bawangnya aja nih? Ini untuk menghangatkan badan apa gimana? Batuk atau apa? Batuk untuk batuk. Ya satu bahan juga banyak sih sebetulnya khasiatnya ya Pak, apalagi dicampur dengan bahan-bahan lain sampai 40 bahan. Nah, nah ya. Oh, udah. Nyala ya, Pak. Nah. Iya. Itu yang dikresek apa, Pak? Itu bahan-bahan yang udah kering ini oh, Oh, yang udah kering. Jadi ini teman-teman setelah saya periksa ya ternyata bukan main-main nih Pak Oban dalam menyiapkan jamu 40 bahannya karena betul-betul lengkap. Waktu dulu <tuh> mangga Waktu dulu kita datang ke sini sudah jadi ya dibungkus yeah. kelihatan di bahannya apa bahannya apa. Nah kalau sekarang lagi proses pembuatan dan semuanya nampak terpisah gitu ya. Iya. Yeah. Tadi ada satu dua tiga empat ada apa lagi nih Pak? Cecendet. Cecendet. Ini Cecendet. Hmm. Oh yang kelihatan, Pak. Tempuyung, ya, Pak? Iya, tempuyung. Tuh, baru dengar, nih, tempuyung. Ada ini daun apa lagi, ya, Pak? Koneng hidung. Daun salam. Ini akar eri. Akar jambe, teman-teman. Koneng hidung. Oh, koneng hidung. Ya, koneng Tuh, hidung. Pak Manggu. Oh, ini yang dijemur tapi udah kering banget, ya, Pak? Iya, ya. ini lampu yang. Lampu yang juga, nih ini lembu yang juga Pak. Daun. Daun dan dan pandan. pandan. Ini daun pandan, daun pandan. Ini daun apa nih? Ini sirsak. Oh, sirsak. Boleh lihat Pak ini, Pak? Boleh. Daun sirsak nih. Ini sirih yang udah kering. Oh.

banyak, banyak lagi yang lainnya ya pak 44. belum 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 kumpul belum masih banyak kumpul semua dan itu harus 40 bahan pak 40 bahan boleh sekitar kurang sekitar 30 biji lagi 30 Pak hmm. lagi 30 rupa 30 jenis lagi hmm, kan? 30, 30 jenis semua. lagi dan itu nggak boleh kurang ya pak nggak boleh kurang kalau kurang itu gimana pak <laughs> bingung jawabnya <jangatkan. laughs> <laughs> disebutnya jamu ya, apa terus hasilnya juga nggak lengkap ya, juga begitu lengkap. ya Pak. Jadi ternyata ini Bapak Uban ini betul-betul dedikasi terhadap jamunya itu sangat besar sekali. Jamunya itu tidak boleh kurang, harus 40 gitu ya. Makanya kita tidak bisa menyiapkan langsung kirim karena proses pembuatannya juga lama ya Pak. Lama. Lama. Jemurnya satu itu satu bulan lah sampai kering. Jemurnya aja. Iya jemurnya satu bulan teman-teman ngumpulin bahannya ya ngumpulin bahan dari gali sampai diiris langsung di dijemur Oh satu bulan lah Lama, paling sebentar kalau kalau lamanya kalau nggak ada hujan dua bulanan lah gitu itu mm -mm. satu bulan lagi mm -mm. kalau misalkan lagi sekarang musim hujan dua bulan kalau lagi Oh, bagus cuacanya satu bulan juga bisa katanya. Nah Jadi itu kita bakal bantu supaya cepat. Nah, nah tapi ini karena masih banyak ya Pak. Kita mau bantu Bapak nih, iya. Insya Allah dikirim bahan-bahannya yang kurang apa aja. Mudah-mudahan ada gitu di iya. rumah gitu ya Pak. Oh, Jadi iya. supaya uh, lebih cepat ini uh, buat teman-teman yang mau pesan boleh silahkan. Jadi teman-teman gak usah apa ya harap maklum haru harap mengerti karena jam 40 bahan ini ya betul-betul uh, harus lengkap ya bahannya juga susah dan susah. proses pembuatannya lama-lama jadi harap maklum gitu terus di teman-teman kalau misalkan yang kerjanya cuma saya sendiri itu sendiri Pak langsung ditangani sama bapak ya, ya Pak gak lewat tangan-tangan lain jadi terbukti kualitasnya itu terjamin kualitasnya ya Pak kalau kaki saya normal mah cepat cepat kan <laughs> <laughs> iya belum juga samina sekarang sudah usia senja harus betul-betul banyak istirahat ya pak begitu jadi teman-teman kalau misalkan mau pesan dan ternyata barangnya habis kita perlu pre-order dulu jadi harap maklum tidak langsung tersedia ini juga di rumah tinggal dua lagi ya so, tinggal dua so. lagi dan sudah ada yang pesan masih kurang jadi Mohon maaf belum juga, gitu ada pembeli dari Sumedang. Teman-teman, kalau misalkan mau beli, sekarang silahkan, jangan sampai kehabisan pre-order. Nanti dicatat ya namanya siapa, asalnya dari mana, alamatnya dari mana. Nanti kalau misalkan barangnya sudah datang, didahulukan dikirim ke alamat bapak-bapak eh, atau ibu-ibu sekalian yang sedang nonton video ini. Karena ini yang paling langka nih. Eh, saya kita saya sama Nenden ya sudah bertahun-tahun bikin YouTube gitu tentang Herbal tapi yang paling lengkap hanya Bapak Oban Haja dari Kota Banjar gitu. Kadang-kadang 10 bahan juga pre-order ya. Apalagi ini 40 bahan jadi harap eh, maklum, harap mengerti. Jadi pesan sekarang tapi eh, pre-order dulu gitu ya sampai semuanya sudah lengkap begitu ya, Pak. Yeah. Bapak ini eh, sambil mengingatkan juga buat teman-teman khasiat daripada jamu 40 bahan ini apa saja sih pak khasiatnya hmm. banyak untuk ya untuk ginjal ginjal untuk kanker kanker untuk krematik. kencok kencok terus gula gula terus jantung jantung paru-paru ada-ada banyak lah banyak penyakit yang ada di badan aja, semuanya uh, uh. termasuk diabetes barangkali ya, iya. oh ada berat awalik, kolesterol juga, kan? ada kolesterol. mah bisa ya mah lebih sampai lambung, uh, uh. kalau misalkan uh, barang laki-laki loyo itu bisa Pak pakai jam empat bahan, kalau eh, enggak la enggak langsung ini mah oh, lambat. Iya. Itu. berarti Kalau, bisa tapi pakai eh, jambe. Ah oh, <laughs> uh -uh. jambe. Ada jambenya juga ya, Pak. Ini Kalau jambenya. di sini bahkan nggak ada jambenya, nggak uh -huh. ada pohonnya, Gak ada pohon. Carinya uh -huh. jauh, susah. Uh -huh. Nah, berarti ini kesimpulannya bisa katanya teman-teman buat bapak-bapak atau siapapun di sana para suami yang barangnya udah loyo atau cepat keluar juga gitu. Tapi perlu rutin tidak cukup satu kali minum langsung ceng gitu agak bisa Tapi perlu rutin dulu gitu yang namanya juga herbal Karena herbal ini perlu rutin terus khasiatnya untuk seluruh badan ya Pak Teman-teman ya. yang sehat juga nggak apa-apa supaya bisa menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit betul ya Pak Iya. Saya juga setiap hari minum gitu sama istri saya karena jamu ini bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga boleh. Betul ya, Pak? Iya. N -n -n. Istri Bapak minum juga, Pak? Minum. Minum. Kemarin pas sebelumnya itu si emaknya bikin. Ini nih jamunya yang sudah direbus. Terus diminum ternyata rasanya enak, kalau, mantap. Kalau yang punya penyakit termatik dan lain-lain itu minumnya gimana? Kalau punya sakit termatik bisa, Pak? Bisa. Uh -uh. bisa. Cara bisa. minumnya gimana Pak? Ya, biasa di... Di puluh Di di, di, di godong. Tiap Oh dua mau Mau tidur oh. satu kali Pagi-pagi Bapak kan, eh, Biasanya kalau misalkan di desa itu Tiap hari minumnya Teh puluh kan? ya. kalau misalkan dua teh dua tahun, dua puluh dua tahun, ya puluh dua tahun, dua puluh dua tahun, dua puluh dua tahun, dua jadi dua tahun, dua puluh dua tahun, ya tetapi ya, harus pas takarannya Pak jangan ya. sampai kelebihannya Pak ya satu gelas hmm. atau mau bikin segelas-gelas juga boleh paling ngambil hmm. sejumput gitu sedikit ya ciwit tambah sendok setengah, ya, kan. hmm. satu sendok setengah ya Pak boleh ya bisa uh -uh. satu sendok jadi menyesuaikan dengan ini barangkali ya Pak uh, uh. selera ya Pak selera. selera kalau mau bikin satu sendok pengen, satu sendok boleh kita sangat jauh pahit ya kalau banyak. Ada banyak sedikit. <tuk> <tuk> ya kan <tuk> kalau mau pahit tambahkan gitu jumlah takarannya. Kalau mau yang ringan tidak terlalu pahit sedikit aja. Nah, itu saya udah bikin pas satu bungkus diambil satu sendok satu sendok ternyata hampir 16 atau sampai 20 sendok. Jadi satu bungkus juga manfaatnya juga banyak itu ya jumlah minumnya. Apalagi bisa direbus ulang ya, Pak? Iya, gitu. Apalagi ya, Pak, nah Nah ini teman-teman semuanya sudah dijelaskan sekarang lagi proses pembuatan Dan kesimpulannya teman-teman kalau mau pesan silahkan pesan aja Tetapi tidak bisa dikirim langsung menyesuaikan dengan stok yang ada Oke kalau begitu cukup ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya mudah-mudahan e, barangnya cepat ada Bapaknya ya. selalu sehat ya, Amin Saya tutup teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh